Jadi normalnya ya di situ. Kalau sampai usia beberapa hari kok tunas itu belum keluar, ya mungkin itu ada sesuatu yang kurang pas terhadap tanaman itu sendiri ya, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Tani Plat BI ya bosku. Bagi rekan-rekan sahabat tani dan penonton dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita mau melakukan pemupukan ya bos, di tanaman gambas atau oyong yang berusia 15 hari setelah tanam ya bos. Oke bos, simak terus video ini, jangan di skip ya bos. Oke bos, ini kita gunakan pupuk NPK 16-16 ya bos. Ini 5 kilo. Saya gunakan Yaramila ya bos. Dan itu untuk tambahannya kita pakai Ultradap ya bos. Ultradapnya 2 kilo ya bos. Oke bos, bagi rekan-rekan sahabat tani yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum subscribe, monggo di subscribe supaya channel ini cepat berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk mengupload video berikutnya. Ya bos, diaduk sampai larut ya bos. Pastikan udah larut ya bos, pupuk yang di dalam drum 200 liter air. Di sini kita pengocoran pakai Triken ya bos. Oke ya bos, ini saya perlihatkan ciri-ciri tanaman itu normal ya bos ya. Misalkan ini di usia 15 hari. Nah ini, jadi anakan ini, tunas ini di usia 15 hari ini udah keluar ya bos. Jadi normalnya ya di situ. Kalau sampai usia beberapa hari kok tunas itu belum keluar, ya mungkin itu ada sesuatu yang kurang pas terhadap tanaman itu sendiri ya bos. Kemungkinan ternaungi dari
pepohonan atau apa gitu, atau kurang makan atau kurang minum. Jadi kalau gambas normal itu nanti berjalannya akan seiringan ya bos. Oke bos, lanjut bos. Jadi pemupukan dilakukan di pangkal batang ya bos. Yang penting tidak terkena daun ya bosku. Dan posisi tanah ini harus lembab, kemarin disiram, sekarang dipupuk gitu ya, dan besok disiram lagi. Itu ya bosku. Oke ya bos, pupuk pun sudah habis dan kita pun sudah lapar ya, kita mau pulang. Oke bos, sekian video kali ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.